Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali pada kegiatan webinar Relawan Jurnal Indonesia Wilayah Jawa Tengah seri ke-11 dengan tema teknis Submit agregasi jurnal di Arjuna yang diadakan hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pada pukul 9 sampai jam 11.30 nanti. Pada kesempatan hari ini nanti akan dipandu oleh Pak Khairin Anwar, MPD. Beliau adalah Kasubdit Publikasi dan Penerbitan LPPM Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selain itu, beliau juga menjadi Managing Editor EduLab Bintang 2. Nah, pada kesempatan hari ini, saya Yoris dari Ketua RCI Jateng akan mendampingi Bapak Ibu semuanya selama 2,5 jam untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke kegiatan utama, izinkan kami Bapak Ibu untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya tentang TOI, Bapak Ibu ya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya tentang apa itu TOI, apa itu cross-reference. Jadi RCI ini sudah menjadi sponsoring organisasi Crossref itu sejak November tahun 2017. Sehingga RCI ini menjadi sponsored member yang terbanyak. Hingga saat ini ada 1.238 member yang terdaftar sejak 11 September 2020. Nanti Bapak-Ibu juga bisa masuk ke link ini. Jadi apa itu proses Bapak Ibu? Jadi proses itu adalah penyedia dari TOI. Nah, jadi kewajiban RCI selain memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendaftarkan TOI ke proses, RCI juga akan menghandle pembayaran, kemudian menghandle juga membership-nya, kemudian membantu Bapak Ibu semuanya dalam setting TOI di OJS Bapak Ibu semuanya. Untuk kewajiban institusi, nanti Bapak Ibu bisa membaca agreement yang ada di Crossref. Nah, semua instansi yang urus TOI melalui RCI bisa Bapak Ibu pasang page-nya di laman jurnalnya dengan mengakses kode HTML yang ada tertera di presentasi ini, yaitu di crossref.org/brand kemudian page itu. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang saat ini menyimak webinar ini yang memang di instansinya memang belum mendaftar atau baru akan urus TOI, bisa melalui RCI Bapak Ibu dengan cara klik toi.relawanjurnal.id /home/register. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengisi data lengkapnya, nanti akan ada konfirmasi lewat email berupa invoice, kemudian nanti akan di
partisipasi. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa login di website tersebut untuk mengunduh contoh surat tugas yang nanti bisa Bapak Ibu mintakan ke pimpinan. Sehingga nanti bisa diunggah kembali surat tugasnya di laman boi.relawanjurnal.id sekalian dengan unggah bukti bayarnya. Nah, ini adalah tampilan di website boi.relawanjurnal.id. Jadi nanti Bapak-Ibu akan mengisi nama lengkap, email yang aktif atau email yang lain, institusi Bapak-Ibu, kemudian tipenya, tipe institusinya bisa publisher atau universitas, kemudian kontak yang aktif atau kontak yang lain, kemudian alamat lengkapnya. Nah, di situ ada annual fee atau biaya administrasi tahunan sebesar Rp500.000. Nah, kalau Bapak Ibu mendaftarnya setelah bulan Agustus, mungkin ini September, maka bayarnya Rp210.000. Nah, kemudian ada biaya artikel. Biaya artikel ini untuk IRJI sistemnya deposit Bapak Ibu atau istilahnya prabayar. Jadi minimum 1,5 juta. Jadi ada dua biaya, biaya tahunan dan biaya per judul artikel. Kemudian, nah ini bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengurus BOI melalui RJI, Bapak Ibu bisa melakukan reset password dengan menggunakan email yang dulu sudah dipakai untuk mengurus BOI di RJI. Setelah dimasukkan emailnya, nanti bisa Bapak Ibu cek email, kemudian melakukan aktivasi. Login, username, dan password akan dikirim ke email yang bersangkutan. Ini adalah statistik sejak 11 September 2020. Sudah ada 1.238 user yang BOI total. Kemudian untuk kampus, ada atau universitas ada 932, untuk perkumpulan ada 36, untuk perpustakaan ada 1, dan publisher yang lainnya ada 77. Ini statistik yang mendaftarkan BOI lewat RJI. Nah, ini adalah tampilan aplikasi di website boi.relawanjurnal.id. Di dalam dashboardnya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat ada set bar sebelah kiri, itu ada DOI persiknya, kemudian ada cross-ref akunnya, kemudian ada invoice-nya, sedangkan yang di bagian tengah, nanti Bapak Ibu bisa melihat nominal invoice yang ada, kemudian ada setting forum, kemudian ada teknis bagaimana men-settingnya, dan teknis keuangannya. Nah, apa sih kemudahan atau manfaat menggunakan aplikasi BOI PRJI atau laman boi.relawanjurnal.id? Selain memudahkan cek saldo, Bapak Ibu akan dimudahkan juga dalam deposit, menambah deposit gitu. Kemudian dimudahkan juga dalam pembuatan invoice jika nanti akan diklaim ke kampus. Selain itu, dimudahkan juga dalam berkomunikasi untuk terutama setting BOI-nya seperti itu. Untuk informasi tagihan, nanti alurnya dari cross-ref atau penyedia BOI ini akan memberikan invoice FDI. Sehingga jadi akan memilah per institusi, kemudian nanti SDI akan membuatkan invoice untuk Bapak Ibu dan mengemailkan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi invoice dari cross-ref itu 3 bulan sekali, per 3 bulan sekali ya, per 3 bulan sekali, yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Oleh karena itu, SDI pun juga akan mengirimkan invoice ke Bapak Ibu per 3 bulan juga, atau tahun 4 kali. Bagaimana cara menambah deposit?
Sangat mudah sekali Bapak Ibu dengan cara klik deposit, kemudian klik new deposit, kemudian masukkan nominalnya dengan cara klik add item, kemudian bisa submit, nanti invoice akan masuk ke email Bapak Ibu. Sehingga silakan cek di email, baik di inbox maupun di spamnya. Kemudian bagaimana unggah bukti bayar? Langsung saja masuk ke setter bagian invoice, kemudian bisa konfirmasi untuk bisa unggah bukti bayar di sana. Kalau sudah membayar, biasanya akun progress akan sudah diketahui berapa profitnya, berapa atau usernya apa, kemudian passwordnya apa. Ini adalah user password dari crossref-nya untuk bisa login ke doi.crossref.org. Dan profitnya nanti bisa di-setting di OCS Bapak-Ibu semuanya. Kemudian bagaimana cara ganti kontak person? Barangkali kontak person terdahulu itu sudah pindah ke kampus yang lain atau pindah tugas atau sedang belajar. Nah, ingin diganti dengan kontak person yang lain, bisa Bapak Ibu dengan melengkapi isian di bank account. Nanti silakan diisi dari nama, HP, dan email, kemudian upload surat SK atau surat tugas, kemudian disimpan. Nanti admin akan meninjau berkas Bapak Ibu semuanya. Kemudian, apa sih tugas kontak person institusi? Jadi, Bapak Ibu yang mendaftarkan bundanya ke RBI, harapannya beliaulah yang menjadi istilahnya IT jurnal atau pengelola jurnal atau tanggung jawab jurnal institusi, sehingga nanti kontak person institusi atau admin DOI nanti bisa menguruskan DOI melalui RBI termasuk pembayarannya. Kedua, memastikan semua jurnal DOI-nya aktif. Ketiga, membantu aktivasi seluruh jurnal di institusi tertentu. Nah, catatan penting, username dan password untuk aktivasi DOI jangan diubah dan jangan disebarluaskan ke pengelola jurnal. Jadi ini hanya untuk kalangan admin DOI di kampus tertentu semuanya. Untuk masalah setting DOI atau mungkin menampilkan DOI di status of content atau mengalami kegagalan dalam aktivasi DOI, Bapak Ibu bisa masuk di forum.relawanjurnal.id. Ada forumnya dan ada topik-topik yang sudah disediakan. Nah, bagaimana cara ubah nama klipat user? Bisa juga Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu yang sebelumnya memberikan nama seperti contohnya ada LTPM Universitas seperti itu, nanti bisa diubah kampusnya seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini mendaftar baru, nanti nama pasiternya tidak diawali dengan kata LTPM, jadi langsung universitasnya. Tidak perlu juga di bahasa Inggriskan kampusnya, tapi langsung Universitas Esa Sakti seperti itu. Bagaimana cara ubahnya? Sangat mudah sekali Bapak Ibu, tinggal masuk ke support.crossref.org, nanti /hc ya, nanti Bapak Ibu bisa submit request di situ dan mengisi form yang sudah disediakan. Klik submit, nanti Bapak Ibu beberapa hari akan mendapatkan email berita sukses berganti nama pasukannya. Bagaimana teknisnya? Teknisnya tinggal masukkan alamat email yang digunakan pada waktu dulu mengurus DOI di SDI. Nah, kalau untuk deskripsinya, bisa Bapak Ibu gunakan bahasa Inggris termasuk subjeknya. Dan nanti akan berkomunikasi dengan
dari kontraknya seperti itu. Pergantian nama publisher ini juga berlaku untuk institusi yang berubah nama, misal sekolah tinggi menjadi universitas seperti itu. Jadi saat Bapak Ibu kampusnya berubah nama, pastikan DOI-nya tetap diurus, sehingga nanti metadata-nya juga akan sama dengan yang untuk di cross-reg seperti itu. Nah, untuk kontak PIN DOI, Bapak itu bisa mengurus urusan deposit, kemudian pembayaran, dan keuangannya melalui Burini, melalui WA yang ada di situ ya, kemudian teknis aktivasi nanti akan dibantu oleh Pak Kusro. Kemudian untuk grup Telegram juga ada juga grup Telegram khusus proses di SDI dan juga forum diskusi. Jadi yang sekilas tentang DOI dari FCI saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Khoirin Anwar MPD. Beliau adalah Kasubdit Publikasi dan Penerbitan LPPM Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Managing Editor EduLab Cinta 2. Nah, harapan kami dari FCI Jateng, Bapak-Ibu selain bisa mendengarkan, Bapak Ibu sekalian bisa langsung praktek ke jurnal yang langsung, kemudian langsung praktek ke websitenya langsung, dan segera membuat akun di Arjuna. Nah, harapannya hari ini bisa segera mendaftar atau segera submit ke Arjuna karena periode 3 nanti akan ditutup. Atau periode 3 ini adalah periode yang terakhir di tahun 2020 ini, ya nanti akan ditutup tanggal 30 September 2020. Nah, masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk kita submit aplikasi di bulan ini. Kalau mungkin Bapak Ibu submitnya di bulan Oktober, nanti takutnya tidak bisa diproses tahun ini, tapi diprosesnya tahun depan. Nah, untuk itu tidak perlu menunggu lama lagi, waktu dan tempat Pak Aril kami persilahkan untuk memberikan presentasi. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Mas Yoris Ade Mareta selaku Ketua RCI Wilayah Jateng yang sangat punya concern besar pada kemajuan perjurnalan terutama di wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Semoga Bapak Ibu juga diberikan kesehatan, tidak menemui apa itu banyak masalah di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara saya masih kecil ya Pak Yoris? Mas Yoris. Sudah hilang Pak. Apa namanya, noise-nya hilang. Ya. Yeah. Cukup, Pak. Cukup. Cukup, jelas. Oh ya. Yang tadi dari peserta bilang kecil suaranya. Oke. Baik. Alhamdulillah sudah mulai bisa didengar. Saya mau share screen. Intinya adalah saya mau share pengalaman yang saya alami selama saya menjadi pengelola jurnal dan juga bagaimana saya mengajukan akreditasi jurnal melalui Arjuna. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya di sini tidak
atau lebih banyak menyampaikan pengalaman saya selama mengelola jurnal dan pengajuan jurnal saya. Jurnal saya pertama yaitu EduLight, itu lebih ke jurnal yang berkait dengan English Education, Literature, Sastra, dan Budaya yang diterbitkan oleh institusi kami, yaitu terutama di Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Unisula Semarang, Universitas Islam Sultan Agung. Alhamdulillah dulu saya pengajuan pertama waktu itu pengajuan nilai pertama kali langsung mendapatkan nilai 7,25. Ya, ini karena apa ya, mungkin juri atau asesor melihat dan saya melas atau pengelolanya juga melas. Maka nilai apa itu Sinta 2 yang kurus, tapi nggak apa-apa, yang penting Sinta 2. Dan ini sedikit tentang data saya. Nama saya Farul Anwar, panggilan ada yang kebanyakan di kampus saya di Unisla makanya Pak Aril atau Mr. Choi. Dulu saya pernah kuliah di UGM, USTWY, dan sekarang UNES. Kemudian hobi saya di pendidikan bahasa Inggris Unisula Semarang. Mengenai pengalaman saya di bidang jurnal, saya banyak belajar dari relawan jurnal relawan jurnal Indonesia yang diperkenalkan oleh Mas Yoris waktu itu. Kemudian saya dari situ kemudian diberi kepercayaan untuk juga sekali waktu menjadi penilai, salah satu penilai dalam jurnal nasional. Kemudian sedikit berpikir cinta di kampus saya, jadi saya untuk mengurusi jurnal pengabdian atau jurnal hasil-hasil pengabdian, yaitu Indonesian Journal of Community Service, yang terbaru Journal of Advanced Multidisciplinary Research yang diterbitkan oleh LPPM, karena saya juga diberi amanah di LPPM Unisula. Saya juga reviewer dan editor beberapa jurnal. Moto saya berbagi kegiatan publikasi seperti motonya RCI, because sharing is caring. Sharing something good. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa sih jurnal itu harus terakreditasi? Enggak apa itu asal publish saja begitu, nanti ya paling ya lama-lama bagus, bukan begitu? Maka seorang pengelola jurnal harus punya ambisi yang besar bahwa jurnalnya nanti akan masuk dalam Sinta. Karena salah satu syarat atau syarat utama sebuah jurnal masuk Sinta itu harus melalui Arjuna. Dan di jurnal akan terdeteksi di Sinta sehingga dapat meningkatkan reputasi prodi, fakultas, dan universitas. Jurnal harus terakreditasi karena akan mendapatkan sertifikat akreditasi sehingga dapat meningkatkan akreditasi prodi maupun institusi. Ini diperlukan prodi maupun institusi dalam peningkatan akreditasinya. Ketika jurnal terakreditasi, maka akan banyak penulis dari luar institusi yang memasukkan artikelnya di jurnal kita. Alhamdulillah, jurnal saya EduLight itu tiap edisi biasanya itu 50 artikel masuk. Dan dari 50 artikel biasanya mudah untuk mencari artikel-artikel yang bagus. Itulah enaknya kalau jurnal itu masuk sekitar 1%, karena akan banyak
tulisan-tulisan yang bagus sehingga kita mudah untuk mencari, memilih, dan juga ya sulitnya kadang untuk mereject karena saking banyaknya ada yang kadang kesian dan lain sebagainya. Jadi harus harus seperti itu. Banyak juga. Kalau belum terdeteksi itu oleh penulis dari dalam institusi pun akan tidak begitu diperhitungkan. Malah paling enggak itu belum masuk terdeteksi dan sebagainya. Maka ketika jurnal kita terdeteksi, maka akan banyak penulis baik dari dalam maupun luar institusi yang akan masuk mengirimkan artikelnya ke jurnal kita. Kemudian alasan kenapa harus terdeteksi karena itu akan menunjang kenaikan jabatan dosen. Kenaikan jabatan dosen. Sekarang jabatan fungsional untuk elektor kepala harus minimal masuk sinta 2. Apalagi kalau guru besar, maka harus masuk sinta 1 atau Scopus. Maka ketika menjadi berkah bagi orang lain, itu akan kembali ke kita, ke jurnal kita, ke institusi kita. Baik Bapak Ibu, kalau adanya akreditasi jurnal ini sudah di apa itu termaktub dalam Permen Ristekdikti nomor 9 tahun 2018. Niatnya adalah untuk meningkatkan mutu, kualitas dan relevansi jurnal. Relevansi jurnal. Kemudian niatnya juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia karena waktu itu Indonesia banyak apa itu tertinggal dari negara-negara satu regional di ASEAN. Sekarang alhamdulillah semakin menunjukkan kualitas apa itu peningkatan minimal kuantitasnya. Nah, sekarang konon sekarang digenjot bagaimana jurnal-jurnal itu tidak hanya banyak tapi juga kualitasnya meningkat. Adapun syarat-syarat akreditasi jurnal, ini diantaranya, ketika baru akan mengajukan untuk pertama kali, maka minimal 4 nomor terbitan atau issue. Kemudian minimal 2 tahun. Ketika reakreditasi hanya satu issue, ketika satu issue sudah terbit, maka boleh mengajukan atau mengajukan satu issue terakhir untuk reakreditasi. Kemudian ada profil Google Scholar Journal. Memang ini bagi sebagian pengindeks seperti DOAJ menyampaikan bahwa Google Scholar itu sebenarnya untuk author, tapi di tempat kita ini Google Scholar bisa juga digunakan untuk sebagai profil dari jurnal. Dan itu menjadi salah satu syarat untuk pengajuan akreditasi. Kemudian jurnal kita wajib hukumnya untuk terdaftar di Garba Rujukan Digital atau Garuda. Di sana akan ada harus dimasukkan ada data lengkapnya, terutama EISSN-nya, ISSN online-nya harus ada karena itu akan menjadi akan disinkronisasi ketika mau mengajukan akreditasi di Arjuna. Selanjutnya, jurnal harus memiliki DOI atau Digital Object Identifier, seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Yoris. Bapak-Ibu yang belum punya bisa melalui relawan Jurnal Indonesia yang tentunya biayanya tidak terlalu mahal atau terjangkau daripada kalau mau langsung ke Crossroad. Kalau institusi Bapak Ibu punya banyak uang, ya boleh saja langsung ke Crossroad. Kemudian pastikan bahwa jurnal kita di OJS itu ada mencantumkan statistik pengunjung. Nah, biasanya yang sering dijadikan acuan itu pakai statcounter.com.
startcounter.com. Kalau yang lain hanya tambahan. Karena di startcounter.com ada istilahnya unique visit atau sekarang namanya session. Jadi pengunjung yang unik, artinya bukan itu saja, tapi ada yang lain dengan IP address yang berbeda. Kalau satu orang masuk terus berkali-kali di satu jalan, maka akan dihitung di unique visit-nya satu. Berbeda kalau banyak dari tempat yang berbeda, dengan komputer yang berbeda, dengan IP address yang berbeda, maka nanti akan terhitung unique visit-nya pun berbeda. Dan akan terlihat nominal jumlahnya. Kemudian dalam satu terbitan, satu isu, ketika mau mengajukan akreditasi, minimal ada 5 artikel per edisinya. Minimal ya. Bagaimana kalau ada yang kurang dari itu? Ya? Berarti tidak bisa memenuhi syarat. Kemudian ada EISSN. Ini yang utama. Sebuah jurnal boleh memiliki EISSN, boleh memiliki PISSN atau printed ISSN. Dan boleh hanya cuma ISSN juga tidak masalah. Yang penting memiliki salah satunya, terutama yang E. Kalau P saja tidak memenuhi syarat untuk pengajuan akreditasi jurnal. Selain itu, syarat yang berikutnya adalah di dalam jurnal itu tertulis adanya publication ethics atau etika publikasi. Yang di sana mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana editor, bagaimana apa itu, hak-hak kewajiban dari penulis, kemudian reviewer, posisi dari publisher, dan lain sebagainya. Jadi tertulis secara detail di sana. Dan itu wajib ada dalam website atau OJS jurnal kita. Kemudian adanya proses review. Kalau Bapak-Ibu menginginkan masuk Sinta 2 minimal ya harus ada proses review yang ketat di sana. Dan itu terlihat dengan jelas ada proses itu di OJS. Karena nanti asesor akan diberi akun oleh pengelola untuk bisa masuk ke dalam jurnal kita. Jadi asesor akan tahu apakah benar-benar ada proses review di sana. Apakah reviewer yang tertulis di website itu benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian selain itu ada proses editing atau penyuntingan. Tadi reviewer nama lainnya Mitra Bestari atau Mitra Bebestari. Kemudian proses editing ada dan itu bisa dilihat di OJS-nya, di dalam OJS itu ketika login. Dan editor, kalau Bapak-Ibu ingin Sinta 2, editor dari luar itu minimal 60%. Kemudian kalau reviewer dari luar minimal 60% kalau ingin nilainya baik. Oke, Bapak-Ibu. Demikian syarat akreditasi jurnal. Kenapa harus terakreditasi? Oke, tadi sudah ini. Oke, kita masuk ke mekanisme pengajuan. Ini katakanlah diagramnya. Ya, mulai pengelola jurnal mengisi form akreditasi di Arjuna. Ketika melengkapi persyaratan sudah lengkap, maka akan lolos. Lolos, tadi syarat-syaratnya sudah saya sampaikan. Ketika lolos, maka dia akan masuk mengisi form borang, evaluasi diri. Ketika evaluasi dirinya kurang dari 70, maka akan ada 2 asesor di sana yang akan menilai jurnal Bapak-Ibu. Tapi ketika nilai lebih atau sama dengan 70, maka asesornya akan ada 4. Nah, yaitu yang 2 itu asesor substansi, yang 2 lainnya asesor manajemen. Maka nanti akan dinilai sampai berapa, apakah
benar-benar nilainya bisa 70 atau bisa kurang dari itu. Oke, maka ketika nilai hasilnya turun, nanti akan ada penetapan dari Kemenristek BRIN. Waktu pengajuan hingga penetapan akreditasi biasanya 2 bulan. Dalam bulan terakhir ini 3-4 bulan. Dan mungkin ada hal yang menjadikan itu mundur. Tapi diusahakan biasanya itu 2 bulan dari pengajuan hingga penetapan akreditasi. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah berarti dinilai, maka ketika nilai pengajuan akreditasi Bapak Ibu itu nilainya 85 sampai 100, maka masuk terakreditasi peringkat 1 atau sinta 1. Jadi sinta 1 ini juga bagi jurnal-jurnal yang masuk Scopus biasanya langsung otomatis masuk di sinta 1. Kemudian kalau nilainya 70 sampai kurang atau 84, 70 sampai 84, maka masuk peringkat 2. Ketika nilainya 60 sampai 69, maka peringkat 3, 50 sampai 59, peringkat 4, 40 sampai 49, 5, kemudian 30 sampai 39, masuk terakreditasi peringkat 6, terus peringkat 6. Hasil akreditasi jurnal 5 yang ditemukan tim akreditasi digunakan nantinya oleh tim PAK, Jabatan Fungsional, untuk melakukan penilaian substansi artikel. Nah, kalau ada Bapak-Ibu dosen yang menuliskan artikelnya di atau mengirimkan artikelnya di jurnal-jurnal itu dan publish, umpamanya masuk di Sinta 2, maka nanti kum maksimalnya adalah 25. Kemudian di Sinta 1, kalau kemarin saya dengar dari Pak Lukman itu mendapatkan kum maksimal 40. Memang saya lihat juga di apa itu peraturan operasional PAK di situ sebutkan 25. Tapi nanti ini semua nanti yang menentukan tim PAK. Jadi apakah 25 atau 40 nanti yang menentukan sananya. Bahkan bisa berkurang atau konon ada teman-teman yang penulis itu mereka masuk di jurnal-jurnal akreditasi ataupun Scopus nilainya bisa sangat turun bisa juga. Jadi banyak-banyaklah menulis untuk mengantisipasi nilai-nilai yang kecil yang tidak diduga dari tim PAK kita. Oke, kita masuk ke tahapan akreditasi jurnal. Tahapan akreditasi jurnal. Yang pertama yaitu kita lakukan daftar ke www.arjuna.istekbrin.go.id. Sana nanti ada masukkan nama, email, HP, username, password. Kemudian login. Kalau sudah daftar, register, kemudian nanti login. Setelah itu tambahkan jurnal. Jadi ketika kita mendaftar di awal, register, terus sebenarnya kita bisa menambahkan atau mengusulkan beberapa jurnal. Jadi tidak ketika kita register hanya untuk satu jurnal, tidak. Jadi kita bisa mengusulkan jurnal melalui lewat akun yang kita miliki. Beberapa jurnal pun bisa. Kemudian setelah itu lengkapi dokumen, kemudian evaluasi diri, setelah itu tambahkan isu, konfirmasi, hingga yang terakhir adalah submit. Oke, submit. Kita lanjutkan teknisnya. Yang pertama adalah mendaftar. Masuk web arjuna.ristek.go.id, itu tadi itu yang di bawah itu tampilannya. Di sana ada beranda akreditasi dan login. Bapak Ibu klik login di sana. Lingkaran saya berampas ya. Klik login, kemudian setelah itu
Setelah itu diklik daftar untuk mengisi form yang ada di sana. Form yang meminta mengisikan nama lengkap, kemudian institusi kita, kemudian email pengusul, kemudian HP yang kita gunakan, username dalam hubungannya dengan Arjuna ini, kemudian password dengan Arjuna. Oke. Kemudian kita login kalau sudah terdaftar. Kita login, ini salah satu contohnya, dipakai username-nya, kemudian password yang sudah kita tuliskan saat register atau daftar tadi. Setelah itu, tambahkan jurnal. Kita ketika masuk itu akan muncul tampilan seperti ini. Ada di sidebar-nya, di sana ada profil kita, kemudian dashboard, kelola terbitan, dan lain sebagainya. Maka kita klik kelola terbitan. Setelah klik kelola terbitan, maka akan muncul daftar terbitan. Maka ketika masuk ini, akan muncul tulisan tambah jurnal. Maka kita klik tambah jurnal di sana. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita masukkan EISSN jurnal kita di Garuda. Ketika kita sudah masukkan EISSN kita di sana, dan klik cek EISSN, maka nanti di bawahnya ini akan muncul profil jurnal kita yang terserap atau yang ada di Garuda. Maka wajib hukumnya bagi jurnal-jurnal yang belum terdaftar di Garuda untuk mendaftarkan jurnalnya di Garuda. Bisa di sana masuk ke garuda.ristekbrin.go.id. Sekali lagi, garuda.ristekbrin.go.id. Biasanya, jadi nanti Bapak-Ibu masuk di sana, kemudian klik suggest, dan akan mengisi form sana, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh tim dari Garuda. Oke, kita lanjut. Setelah itu, yang keempat, langkah berikutnya adalah melengkapi dokumen. Nanti kita akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, kalau Bapak-Ibu pengen lebih baik, ini logo jurnalnya, di logo covernya dimasukkan, nanti diklik ubah logo dan masukkan cover di sana. Kemudian klik borang akreditasi. Setelah klik borang akreditasi, nanti akan muncul page seperti ini ya. Itu karena kalau jurnal manager nanti asesor bisa kemana-mana masuknya. Akun khusus editor atau asesor Arjuna yang nantinya akan masuk ke OJS kita, nanti akan kita masukkan username dan kata sandi itu di sini sehingga kita mereka mendapatkan ini username dan password yang digunakan untuk masuk ke jurnal kita ketika mereka melakukan penilaian. Setelah itu, kita klik simpan. Oke, simpan. Setelah seperti itu, akan masuk halaman seperti ini atau page seperti ini. Ini draft usulan akreditasi. Ini akan muncul nomor ISSN-nya, tanggal usulannya, kemudian nilai evaluasi diri. Karena belum melakukan nilai penilaian evaluasi diri, kita bisa memilih ini. Kalau ini tanda ini untuk melengkapi
username dan password editor seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi. Oke, kalau ini untuk menambahkan isu yang kita usulkan atau terbitan yang kita usulkan untuk dinilai oleh advisor dalam pengajuan aplikasi ini. Oke, jadi kita tadi ini klik tanda ini udah yang kedua dari kiri ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke evaluasi diri. Baik, ini Bapak-Ibu yang namanya evaluasi diri, ini muhasabah ya. Muhasabah itu sebaiknya sejujur-jujurnya. Ya, kalaupun Bapak-Ibu punya perencanaan untuk atau keinginan untuk apa itu masuk dalam Sinta yang besar atau Sinta yang levelnya tinggi, Sinta 2, Sinta 1, maka pastikan setelah kita ngisi evaluasi diri ini, Bapak-Ibu memastikan bahwa jurnal tersebut sesuai dengan apa yang kita pilihkan di borang tersebut. Yang pertama, penamaan jurnal ilmiah. Penamaan jurnal ilmiah ini tentang spesifikasi dari nama jurnal ilmiah kita. Kalau umpamanya nama jurnalnya jurnal pendidikan, itu masuk sebagai kurang spesifik ya, atau nanti menjadi pendidikan Islam akan masuk cukup spesifik. Pendidikan anak usia dini Islami bisa nanti sangat spesifik. Ketika sudah terlanjur nama jurnal Bapak Ibu sudah terlalu umum ya, tidak bisa diganti lagi. Ketika kecuali kalau mau melakukan perubahan ke PDI LIPI, maka harus menyampaikannya ke PDI LIPI untuk perubahan nama jurnal. Kemudian, jadi kalau sangat spesifik nilainya 3. Berikutnya, kriteria penilaian, jadi ada 8 kriteria penilaian. Tadi sudah pertama penamaan jurnal. Kemudian yang kedua, kelembagaan penerbit. Kelembagaan penerbit. Jadi kalau penerbitnya dari jurnal tersebut masih perguruan tinggi, maka atau LPPM atau prodi atau fakultas nilainya 2. Nilainya akan bisa kontrol naik kalau Bapak Ibu melakukan kerjasama MOU dengan asosiasi penerbit atau organisasi profesi, umpamanya jurnal pendidikan bahasa Inggris bisa melakukan kerjasama dengan asosiasi Teflin, kemudian asosiasi prodi pendidikan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan itu ditampilkan, diperlihatkan di website kita sehingga nanti nilainya bisa 3. Jadi kalau ada kerjasama disampaikan sana. Kalau nilainya akan paling tinggi kalau jurnal diterbitkan oleh penerbit dari organisasi profesi ilmiah khususnya. Oke, kita klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, kriteria penilaian yang ketiga adalah penyuntingan dan manajemen jurnal. Di sana, pada yang pertamanya, apakah jurnal kita mencantumkan editor-editor dari berbagai institusi? Ataukah melibatkan mitra mitra bestari reviewer? Mitra bestari berkualitas nasional lebih dari 5% dari berbagai institusi. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, reviewer dari luar sebaiknya jauh lebih banyak daripada reviewer dari dalam. Kemudian berikutnya, mutu penyuntingan substansi. Jadi nomor satu, nomor dua ini mempengaruhi nomor satu. Jadi kalau di dalam proses OJS-nya tidak ada hasil review yang diupload dari hasil review reviewer, maka nanti yang nomor satu ini akan, biarpun tertulis banyak reviewernya di sana, dari luar banyak sekali profesor, doktor, dan edukopus, tapi ternyata di penilaian nomor dua ini, mutu penyuntingan substansi, dia tidak melakukan apapun, tidak ada kerjanya.
maka nanti di sini akan bisa turun nilainya, yang nomor satu. Kemudian yang nomor tiga, kualifikasi dewan penyunting, ini editor. Apakah dia apa itu lebih dari 30% penyunting sudah pernah menulis artikel di jurnal internasional? Kalaupun ada, tunjukkan dengan tulisan ID Scopus-nya berapa, kemudian dikasih link-nya, link profil dari editor tersebut. Jadi akan terlihat track record-nya. Apakah dia benar-benar dari bidang tersebut? Umpamanya pendidikan bahasa Inggris, apakah dia editor dalam dengan tulisan-tulisan yang sesuai dengan bidang tersebut atau tidak? Kalau tidak sesuai, nanti bisa mengurai penilaian. Yang nomor empat dalam penyuntingan dan manajemen jurnal itu apakah ada petunjuk penulisan bagi penulis? Jadi ini yang masuk sebagai author guideline. Kalau ditulis rinci, lengkap, jelas, secara substansif, sistematis, dan tersedia contoh atau template bagaimana menampilkan gambar, bagaimana menuliskan judul gambar di mana, di atas atau di bawah, kemudian di tabelnya seperti apa, apakah ada garis horizontal atau tidak, itu ditulis secara rinci. Dan itu secara konsisten ada sesuai dengan guideline tersebut di tiap edisinya, di tiap artikelnya. Kemudian yang berikutnya, nomor lima, mutu penyuntingan gaya dan format. Ini yang memastikan konsistensinya oleh adalah editor. Apakah apa itu penyuntingan mulai dari judul, abstrak, kemudian tulisannya, kemudian penggunaan sitasi, kutipan, referensinya itu konsisten atau tidak, menggunakan APA atau Turabian atau yang lain atau tidak. Kalau berbeda-beda tiap edisi, maka itu nilainya akan rendah. Dengan kata lain, punya untuk penyuntingan dengan gaya dan format yang tidak tinggi. Kemudian, dalam kriteria penilaian berikutnya adalah manajemen jurnal ilmiah. Yang menjadi penilaian tertinggi nantinya adalah ketika jurnal kita benar-benar menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh. Secara daring penuh. Submission sampai publishing semua oleh pengelola akan terlihat. Kalau asesor yang pintar IT akan sangat paham bagaimana proses itu dilakukan oleh pengelola. Kemudian yang keempat, kriteria berikutnya adalah substansi artikel. Substansi artikel melingkupi cakupan keilmuan, apakah super spesialis, spesialis cabang ilmu, ilmu ataupun hanya bunga rampai. Bunga rampai ini semua jenis artikel masuk, ya itu biasanya masuk pada jurnal-jurnal kayak jurnal-jurnal yang bernama pengabdian masyarakat, itu kan semua multidisipliner masuk. Jurnal penelitian, yang umum itu biasanya semua jurnal itu akan rendah. Tidak ada spesifikasi fokus and scope di sana. Kemudian nomor dua, aspirasi wawasan. Ini hubungannya dengan penulis artikel-artikel yang masuk dalam jurnal tersebut. Kalau semua penulis artikel itu dari dalam institusi, dari satu kampus, maka itu masuk lokal, nilainya nol. Kalau dalam satu provinsi, satu kota, itu nilai satu. Kalau nasional, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, itu masuk nasional. Kalau dalam satu regional ASEAN, itu empat. Kalau ada yang dari Eropa, Afrika, dan sebagainya masuk internasional. Nilainya yang paling tinggi, 6. Kemudian kebenaran ilmiah dan originalitas karya. Ini membuat artikel berisi karya original dan mempunyai kebaruan. Jadi originalitas itu akan terlihat dalam artikel tersebut atau tidak. Kemudian makna sumbangan bagi majelis ilmu. Apakah sangat nyata atau nyata saja atau kurang nyata. Itu banyak terlihat dari sitasinya.
berhubungan juga dengan ini dampak ilmiah. Kalau citasinya di jurnal tersebut, ini belum spesifik berapa tahun terakhir ya. Ini mulai dari awal terbit sampai sampai di pengajuan. Kalau lebih dari 25 maka nilainya 5. Kalau 11 sampai 25 40 4 dan maksudnya 4 nilainya. Maka kalau cukup 6 sampai 10 3, berikutnya 1 atau tidak punya situasi sama sekali maka nilainya akan 0. Kemudian masih substansi artikel di nomor 6 itu nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Jadi pastikan bahwa jurnal kita itu memiliki artikel-artikel dengan referensi 5 tahun terakhir kalau bisa. Idealnya 5 tahun terakhir. Kalau untuk paling lama ya 10 tahun, tapi sebaiknya kalau ingin Sinta 2 atau Sinta 1 paling lama 5 tahun terakhir. Kalau ada 1 2 dari buku dan sebagainya untuk melengkapi. Jadi acuan primer itu maksud saya acuan primer adalah ini saya keliru. Nomor 6 ini acuan primer adalah bahwa referensi yang ada sebagian besar harus dari jurnal. Sebagian besar harus, dari jurnal, jurnal ilmiah. Kemudian kalau lebih dari 80% itu adalah dari jurnal-jurnal ilmiah, referensinya maka nilainya 3. Kalau 80-80, 2 dan 1. Kemudian nah ini yang nomor 7 ini baru 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir dari sekian persen itu 80%, 4, kemudian 2, kemudian 1. Masuk ke analisis dan sintesis. Ini akan terlihat di discussion-nya. Apakah diskusinya hanya pembahasannya hanya sedikit ataukah banyak dan dihubungkan dengan ada implikasinya dengan teori itu. Yang lainnya nanti akan terlihat di analisis dan sintesis ini. Jadi kalau cuma sedikit satu paragraf toh yang lainnya akan sedikit. Kemudian penyimpulan. Penyimpulan pada dasarnya tidak mengulangi apa yang ada di recent discussion, apa yang ada di hasil dan pembahasan. Itu penyimpulan adalah menyimpulkan dari hasil tersebut, bukan mengulangi lagi. Gitu. Kalau sangat baik penyimpulannya, ada suggestion atau saran di sana. Dan lanjutkan. Nomor 5, gaya penulisan. Itu ini masuk pada gaya penulisan mulai dari judul artikel. Judul artikel sebaiknya tidak panjang-panjang. Tidak seperti skripsi yang ada anak judul kalimatnya, ada anak judul dan sebagainya. Setidaknya maksimal 12 kata. 12 kata. Dan pastikan itu konsisten. Apakah besar semua? Ya, kebanyakan yang saya tahu itu modelnya sentence case. Artinya hanya huruf yang depan saja yang besar. Yang pakai huruf kapital. Yang di tengah tidak kapital kecuali nama tempat dan sebagainya. Atau istilah dan sebagainya. Kemudian pencantuman nama penulis dan lembaga penulis. Dalam pencantuman nama penulis ini, kalau apa itu dia mahasiswa tidak perlu dituliskan mahasiswa, tidak perlu dituliskan bahwa dia dosen. Yang penting dalam penulisan nama penulis ini adalah dia nama, kemudian afiliasinya dari mana, prodinya apa, ini prodinya apa, bukan dia sebagai apa. Kemudian abstrak pastikan bahwa di sana ada dan penelitian, metode, desain penelitian, kemudian dan implikasi. Jadi setidaknya hal tersebut ada di abstrak. Kemudian kata kunci tidak selalu harus apa yang ada di dalam judul. Kata kunci sebaiknya adalah apa yang sering muncul di
konten. Kemudian sistematika penulisan artikel, apakah lengkap? Mulai dari abstrak, kemudian introduction, kemudian metode, kemudian result and discussion atau hasil dan bahasan dan conclusion. Dan baiknya ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Kemudian pemanfaatan instrumen pendukung, apakah di sana informatif implementer? Kalau iya, 1 nilainya, kemudian kalau tidak, 0 atau 0,5. Kemudian sistem pengacuan pustaka dan pengutipan. Ini penting bagi jurnal untuk memperlakukan, memastikan bahwa jurnalnya dalam penulisan artikelnya menggunakan gaya penulisan, apakah IA, Turabian, Harvard, dan lain sebagainya. Dan itu harus konsisten. Tentu harus ditaati oleh mereka mengirimkan artikelnya di jurnal kita. Ketika sangat bagus dan konsisten, maka nilainya 1. Kalau kurang, maka setengah dan 0. Masih kayak penulisan, penyusunan daftar pustaka. Ya, ini ada hubungannya dengan berarti. Daftar pustaka dan kutipan harus sesuai. Sekarang yang direkomendasikan oleh Stack Brain adalah gaya manajemen referensi menggunakan APA 7 edition. 7 edition ya. Baik itu kutipan di dalam dalam artikel maupun daftar pustakanya harus sesuai dengan setidaknya APA 7 edition dan baru. Kemudian penggunaan istilah kebahasaan apakah baku, baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB. Oke, mengenai abstrak tadi, kalau artikelnya itu PDF-nya berbahasa Indonesia, maka abstrak itu pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau PDF-nya, full paper-nya itu bahasa Inggris, maka abstrak boleh hanya dengan bahasa Inggris. Judul, kalau artikelnya itu berbahasa Indonesia, maka judul boleh menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke, okay. Ukuran bidang tulisan, apakah konsisten A4? Kalau konsisten A4, mungkin tata letaknya atau layoutnya dari terbitan ke terbitan lain itu 1, kalau kurang 0,5 dan 0. Tipografi, font, konsistensi menggunakan warna Bookman Old Style atau Time New Roman, maka terus digunakan itu sampai. Kalaupun ada perubahan, disampaikan di announcement, sampaikan di website, bahwa ada perubahan template. Kemudian selanjutnya, resolusi dokumen. Konsisten dan berkualitas terus tinggi. Artinya tampak jelas bisa dibaca dengan jelas oleh pembaca artikel tersebut. Kemudian jumlah halaman. Kalau lebih sama dengan 500 halaman per volume, artinya per volume bisa 2 edisi, bisa 3 edisi. Kalau lebih dari sama dengan 500 halaman, maka nilai 2, kurang dari itu 1, 5, dan 0. Kemudian resolusi, oh sudah. Yang terakhir, desain tampilan di website. Pastikan bahwa website kita itu user-friendly. User-friendly ini maksudnya bahwa semua pengunjung itu mudah untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Mereka mencari template, oh kelihatan dan bisa di-download. Tidak kemudian ada di situ template, diklik nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Oke, tidak harus berbunga-bunga, ada bintang-bintang, macam-macam, tidak. Intinya memudahkan user untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Oke, berikutnya nomor 7, keberkalaan, konsistensi terbitan. Kalau Juli ya, Juli terus tidak mungkin jadwalnya Juli tapi terbitnya Desember. Kalaupun mundur ya 1-2 minggu lah, jadi jangan sampai berbulan-bulan baru terbit. Kemudian penomoran juga konsisten. Kalau sudah masuk OJS biasanya konsisten terus. Kemudian yang berikutnya penomoran halaman. Jadi Bapak-Ibu, dalam satu volume,
itu bisa berurutan. Kalau volume 1 nomor 1 sampai halaman 100, maka volume 1 nomor 2 dimulai dari halaman 101. Kalau volume 2 nomor 1 mulai lagi dari 1. Boleh berurutan terus, tapi untuk Arjuna ini yang saya tahu setiap volume berbeda atau dimulai dari 1. Kemudian indeks, ini kalau sudah masuk UJS maka harusnya berindeks subjek dan indeks pengarang yang terinci. Oke. Maka baiknya pastikan ketika user itu, pengunjung itu ngeklik sebuah abstrak, maka di situ sebaiknya terlihat biodata dari penulis tersebut. Dari mana, kemudian bidang-bidang keilmuannya apa, kita lihat. Yang terakhir, penyebarluasan. Ini nilai terlihat dari jumlah pengunjung uniknya di start counter dari jurnal tersebut. Kalau lebih dari 50, nilainya 4, kurang dari itu 2 dan 1. Kemudian pengindeks. Pengindeks yang tinggi itu, kalau di sini, Scopus dan Web of Science atau Clarified Analytics. Kalau di OAJ, BIS, kemudian EBSCO, itu atau Dimension itu sedang, kemudian Google Scholar saja itu rendah 1 nilainya. Kemudian yang terakhir, alamat indeks identitas unik artikel. Ini pastikan memiliki DOI, pun tidak memiliki, meskipun itu juga menjadi syarat, itu nilainya 1, kemudian tidak memiliki dan tidak ada halaman permanennya 0. Setelah itu, kita masuk ke step ke-6, kalau sudah mengisi evaluasi diri tadi. Yang berikutnya adalah menambahkan isu. Di sini ada tanda, tanda di sini diklik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada daftar isu dari usulan akuntansi. Kemudian nanti klik tambah isu. Berikutnya, akan kita tambahkan isu. Ini URL isu, jadi di sana ada ketika kita buka artikel, ada URL-nya, kita copy dan paste di sini. Kemudian masukkan judulnya, kalau nggak ada judulnya, nggak dikosongi nggak apa-apa. Kemudian volume 1, nomor 1, terbit tahun 2019 contohnya. Klik tambah isu kalau mau. Kalau itu 4, berarti 4 kali melakukan ini. Ya, ini nanti tambah isu lagi ada 4. Kalau reakutasi hanya 1 saja sudah cukup. Kemudian langkah yang nomor 7 adalah konfirmasi siap akreditasi. Di sini ini konfirmasi kalau tidak akan bisa klik submit. Kalau jawabannya ya, baru bisa klik submit. Oke. Yang nomor 8 tadi klik submit. Kalau nilai kemudian kerja, oke, nanti akan melola dan melihat kemajuan usulannya di kelola usulan penilaian. Kemudian diklik kemajuan usulan akreditasi. Akan terlihat apakah sudah dinilai, sampai mana prosesnya, sudah dinilai sama user atau belum, akan terlihat. Kalau sudah dinilai, maka nanti kita bisa dan sudah ada SK-nya, kita bisa mendownload sertifikat akreditasi. Pastikan untuk sekarang ini modelnya seperti ini. Konon katanya ada yang bisa buat sendiri. Ya, tapi pastikan kalau pakai barcode ini ya, akan resmi dari Ristek Brin di tanda langsung oleh Bapak Menteri. Oke, terima kasih. Ini kontak saya dan kemudian mari kita terus berbagi kegiatan publikasi melalui jurnal kita. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aril atas penyampaian materi yang diberikan. Bapak-Ibu, jika ada yang bertanya atau mungkin Bapak-Ibu ada masalah
atau keluhan atau yang lain, kesulitan dalam mensubmit akreditasi jurnal ataupun penolakan, silakan Bapak Ibu bisa masukkan di kolom chat atau langsung bertanya langsung kepada Pak Ariel bagaimana solusi dari masalah Bapak Ibu semuanya. Nah, ini saya mungkin ada yang raise hand Pak Ariel. Jadi ini ada Pak Yudi yang sudah raise hand. Silakan Pak Yudi untuk bertanya. Halo, assalamualaikum Pak Anwar. Pak Yudi, Pak Anwar. Assalamualaikum. Izin bertanya. Pak Anwar, izin bertanya. Ya, jurnal kami JPP Guseda. Perkenalkan, nama saya Yudi Suhyadi, pengelola jurnal JPP Guseda Pendidikan Dasar Universitas Pakuan. Baru melaksanakan akreditasi dan dapat nilai Sinta 4, Pak. Evaluasinya sih Sinta 2, ternyata ngejlok ke Sinta 4. Pertanyaannya, kapankah, apakah kami bisa melakukan percepatan akreditasi atau akreditasi di tahun 2021, Pak Anwar? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Udah, itu saja, Pak. Oke. Saya langsung jawab, Mas Yoris, atau berikutnya? Silakan, Pak. Langsung jawab biar nggak lupa. Oh, iya. Baik, terima kasih, Pak Yudi, pertanyaan yang bagus. Bagaimanapun, saya sampaikan selamat telah jurnalnya masuk terakreditasi Sinta 4. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya. Bagaimanapun akan lebih baik terakreditasi daripada tidak terakreditasi. Betul, Pak. Ya. Betul. Iya. Karena ketika sudah masuk, setidaknya minimal senapat itu sudah dilirik oleh orang ya untuk untuk dikirim artikel. Lagi nanti kalau untuk step 3 dan 2 itu akan banyak artikel yang masuk. Untuk percepatan itu sejauh ini yang saya tahu itu, jadi setelah pengumuman ini nanti kan ada Pak Yudi ini akan menerbitkan edisi berikutnya. Ya, edisi berikutnya itulah nanti yang kita langsung ajukan. Satu edisi berikutnya itu kita bisa ajukan sebagai penilaian. Makanya itu sebagai pre-akreditasi. Kalau dalam SK itu kan Bapak bisa melihat di situ ada reakreditasi mulai dari sebelumnya 94 ke 2 itu kan juga ada. Jadi yang diajukan itu satu edisi saja bisa. Gitu, Pak. Oh, cukup satu edisi kemudian kita melakukan reakreditasi, Pak. Iya, iya, bisa. Oh, iya, iya. Jadi tapi ya tidak harus ya. Yeah. Tidak harus nunggu. Enggak. Makanya ini cukup satu terbitan, Pak ya. Ya, satu terbitan bisa diajukan. Oke, ya. Ya cukup, Pak. Terima kasih jawabannya memuaskan kamu. Ya. Terima kasih, semoga nantinya bisa Sinta 2 atau Sinta 1 atau bahkan Scopus. Amin, ya. Amin, Pak. Belajar dengan amin. Pak Anwar dulu. Ya, sama-sama Pak Deser. Terima kasih Pak Yudi. Semoga terpuaskan atas solusi yang diberikan oleh Pak Ariel. Ada pertanyaan selanjutnya yaitu Bu Berlian Kusuma Dewi. Dipersilahkan Ibu untuk bertanya langsung. Oke, selamat pagi. Saya dari Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo, Temanggung, yang
per 1 September kami telah berubah bentuk menjadi sekolah tinggi. Yang mau saya tanyakan, Pak, kaitannya dengan itu, jadi ketika di jurnal kami itu kan masih bunyinya, ketika saya pengajuan akreditasi itu akhir Agustus, itu kan masih berbunyi Akademi Keperawatan, gih, untuk jurnalnya juga masih penerbitnya Akademi Keperawatan. Nah, ini nanti bagaimana begitu, karena kami sudah berubah bentuk menjadi sekolah tinggi, kemudian apakah kami tetap mengajukan dengan nama penerbit waktu masih akademi atau sekolah tinggi. Kemudian juga mungkin kaitannya dengan terbitan jurnal. Jadi kan kami mulai terbit secara online tahun 2017, tetapi kami masih satu tahun itu hanya mengeluarkan satu volume dan satu isu saja. Satu isu saja. Jadi cuma satu kali per tahun. Nah, tetapi mulai tahun 2020 ini, kami berencana mengeluarkan dua isu seperti itu. Apakah kami sudah bisa untuk mengajukan jurnal atau belum? Karena isu yang untuk yang volume 9 nomor 1 itu terbitnya Juni, sedangkan volume 9 nomor 2 itu kami rencanakan terbitnya Desember. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, dari 2017 itu kami hanya terbit satu kali setahun saja. Seperti itu, Pak. Kemudian mungkin tadi ada beberapa peserta juga menanyakan kaitannya dengan start counter. Jadi kemarin kami untuk angka statistiknya memakai super counter gitu. Apakah itu bisa digunakan atau harus memakai start counter? Seperti itu, terima kasih. Terima kasih, Bu Berlian. Silakan Pak Arif langsung juga saja. Baik. Terima kasih Bu Berlian Kusuma ya atas pertanyaannya. Tentang nama penerbit itu yang saya tahu kalau memang ada perubahan itu harus menghubungi pihak PDI LIPI tentang adanya perubahan nama penerbit itu. Karena nantinya juga nanti akan mempengaruhi ketika menggunakan DOI ke cross-track dan lain sebagainya. Begitu ya Mas Yoris ya, kalau yang saya tahu kalau ada perubahan dalam nama maupun penerbit dari jurnal tersebut, maka menghubungi pihak LIPI yang memunculkan menerbitkan ISSN, dan nantinya kalau ada perubahan maka harus menghubungi mereka ketika. Mas Yoris, bisa meluruskan itu ya, Mas Yoris. Mungkin sedikit menambahkan Pak Arif. Okay. Jadi Bu Berlian, jika Ibu sudah mendapatkan nomor ID dan kata sandi di LIPI, biasanya Ibu bisa langsung merubah saat ini juga. Jadi yang bisa dirubah itu pasensinya, kemudian kontaknya, alamatnya mungkin berubah, kampusnya mungkin pindah, seperti itu, Ibu bisa langsung merubahnya kalau masih ingat nomor ID dan kata sandinya itu. Jadi bisa langsung dirubah saat ini juga. Begitu Pak Arif. Oh begitu ya? Oke, malah lebih mudah. Iya, bisa Pak. Kalau ada perubahan-perubahan itu harus menghubungi mereka dulu. Belum kita ganti gitu. Memang nggak bisa menggantinya ID, tapi apakah tidak hubungi mereka gitu? Tidak harus ya, Mas Yoris ya. Oke, mungkin begitu Bu. Jadi bisa ketika dulu mengajukan ISSN kan ada ID-nya untuk masuk, bisa diganti. Setidaknya itu yang apa itu bisa dilakukan. Kalaupun pengen lebih kuat lagi, bisa mail menghubungi. Dan di situ juga ada komunikasinya, ada apa itu box komunikasinya ke PDI LIPI, sehingga mereka tahu kalau ada perubahan. Jadi selain diganti sendiri, menyampaikan juga ke PDI LIPI. Oke, iya Pak. Nah, itu ada yang disampaikan di chat juga disampaikan, bisa menghubungi helpdesknya.
Headcase-nya bisa juga. Oke, gitu ya, Mas Yoris ya. Melengkapi, jadi bisa keduanya dilakukan. Oke, yang pertanyaan berikutnya yaitu di tahun sebelumnya itu satu tahun satu volume, satu isu. Sementara di tahun sekarang ada rencana dua isu dan dua terbitan. Apakah bisa mengajukan? Menurut saya bisa. Karena sudah mulai dari 2017, kan ada 2017 satu, 2012 satu, kemudian 2019 satu, maka 2020 kan sudah ada satu ya Bu. Maka ya, ada empat terbitan. Sudah ada empat terbitan, itu sudah memenuhi syarat. Empat terbitan, dua tahun, jadi dua syarat itu sudah terpenuhi oleh Ibu di jurnal tersebut. Jadi silakan diajukan. Kemudian mengenai start counter, tentang start counter itu ya ini namanya hubungannya dengan preferensi ya, preferensi yang memudahkan yang disukai oleh asesor ya. Memang bisa menggunakan yang lain, tapi sejauh ini yang direkomendasikan itu menggunakan start counter. Ada juga jurnal-jurnal yang menggunakan tidak hanya satu, tapi ada start counter, ada yang lain juga yang ada negara-negaranya itu bisa. Tapi yang utama, kalau bisa, start counter harus ada. Gitu. Oke Pak, matur nuwun. Gitu? Iya, matur nuwun Pak. Terima kasih Pak. Ya. Arel. Itu Mas Yoris. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Kendian. Ya, terima kasih Pak Aril. Begitu kuliah mudah-mudahan nanti Nesti Waluya Ibu ya, mudah-mudahan bisa segera mendaftar akreditasi sebelum tanggal 30 September 2020. Intinya untuk syarat terpenuhi tidak harus menunggu sempurna Bapak Ibu, mungkin syarat minimum terpenuhi bisa Bapak Ibu daftarkan akreditasi. Kalaupun nanti dapatnya cinta 4, nanti tahun depan bisa naik peringkat yang lebih tinggi lagi. Ada penanya selanjutnya yaitu Pak Suwarto yang sudah SN, silahkan Bapak untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Aril. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengelola jurnal pendidikan ya dari Universitas Bantara Sukoharjo. Dari RJI menilai sudah bisa mengajukan akreditasi. Sedangkan saya sebagai pengelola itu perlu menyampaikan sejarahnya. Ya kalau memang terbitannya sih sudah 4 kali, artinya sudah saya online 4 kali terbitan. Tetapi perlulah diketahui bahwa ini sebenarnya jurnal sudah lama sejak dulu, tetapi kan sudah mengalami pergantian pengurus. Sehingga yang terakhir ini pengurusnya kan termasuk saya ini. Ya. Kemudian dulu kan masih itu, apa namanya, ISSN yang print, ya, belum online. Nah, setelah kita nge-online-kan kan harus ngurus ISSN online-nya. ISSN online sudah saya urus, ya. Pada waktu itu sudah ACC, tapi nomornya menunggu karena habis, ya, menunggu dari Swiss itu. Jadi nunggunya agak lama, hampir 4 bulan atau 6 bulan itu. Sehingga saya sering menelpon ke LIPI terkait dengan penerbitan nomor saya. Jadi nomor jurnal pendidikan itu sudah di ACC online-nya, tetapi kan nomornya nggak turun-turun karena waktu itu habis menunggu dari Swiss itu. Nah, selama itu kami sering menelpon ke LIPI. Ya. Terus kemudian ternyata selama kita telpon-menelpon dari beberapa bulan itu, di sana menyampaikan bahwa Bapak, jurnal Bapak itu apa namanya yang print, ISS print itu juga harus di perbarui Pak. Nah saya ya kaget kok diperbarui gimana, itu kan sudah lama, sejak lama sebelum saya sudah itu. Itu akhirnya kalau dia mengatakan dari LIPI bahwa ISSN yang print itu
yang Bapak pakai itu namanya bukan jurnal pendidikan, tapi jurnal penelitian dari IKIP Veteran pada waktu itu. Memang dulu namanya jurnal penelitian, lembaganya IKIP Veteran Sukoharjo. Tetapi sekarang kan namanya jurnal pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Jadi kan ada perubahan judul, arti apa, judul jurnal, dan ada perubahan lembaga. Maka saya sebagai pengelola disuruh memperbarui ISSN print oleh LIPI. Kemudian saya urus, setelah itu ada telepon itu saya urus, jadi saya mengurus ISSN print ke LIPI. Lah pada waktu telepon menelpon itu dia minta mestinya harus diganti ini apa namanya volumenya, karena kan namanya baru jurnal pendidikan, sedang lama itu jurnal penelitian. Lah tapi ini kan sudah kadung berjalan sekian tahun, bertahun-tahun sudah lama. Akhirnya dia menyetujui namanya jurnal pendidikan, ya, tidak kembali ke jurnal penelitian, tetapi diteruskan volumenya. Kalau apa namanya, kalau diawali dari penerbitan volume pertama, ya sudah berarti yang lama hilang dengan yang baru ini. Tapi kalau diteruskan volumenya, maka boleh apa nama ISSN-nya berubah. Jadi ISSN-nya untuk print berubah, Pak, untuk jurnal pendidikan kami. Beda dengan yang kemarin, jadi ada yang baru. Jadi ISSN itu sudah baru, mulai berlakunya volume 28 ya toh, untuk terbitan yang kedua. Kemudian setelah itu berjalan ISSN online-nya muncul, terus ISSN print-nya juga muncul. Tapi untuk ISSN print-nya berlakunya mulai terbitan 29 tahun 2020 ini. Jadi dengan demikian, maka kalau saya menggunakan dasar ISSN online itu berarti sejak volume 28 tahunnya 2019. Tetapi kalau menggunakan apa namanya ISSN print itu mulainya justru volume 29 tahun 2020. Jadi dengan demikian apakah jurnal pendidikan sudah bisa mengikuti apa namanya akreditasi ya? Karena kan kalau dilihat baru dua terbitan, masih tahun 2020 kalau berdasarkan ISSN print. Tapi kalau berdasarkan ISSN online itu memang sejak 2019. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Langsung jawab. Silakan, Pak Ari. Baik, terima kasih, Pak Suwarto, yang menyampaikan gambar mengenai sejarah perubahan-perubahan nama dan ISSN dan apa itu diskusinya. Kalau saya boleh jawab secara singkat, atau saya tanya, apakah setelah ISSN terbit itu berapa edisi? Kalau berdasarkan yang online ISSN gimana Bu Mak? Kalau berdasarkan ISSN online itu sudah terbit 4 kali. Tetapi kalau berdasarkan print, ISS print itu kan muncul baru itu. Itu baru 2 terbitan. Nah itu apa saya sudah bisa mengajukan akreditasi? Oke, bisa Pak. Karena syarat utama kan ISS-nya pakai ISSN, jadi PISSN kan syarat tambahan ya. Ya tidak ada dalam syarat pengajuan akreditasi lewat Arjuna. Artinya syarat utama ISSN sudah memenuhi. Bahkan kalau Bapak hanya punya PISSN itu tidak bisa diajukan. Bahkan juga kalau hanya punya ISSN bisa diajukan. Artinya tidak harus melihat PISSN baru dua terbitan ya, tapi bisa karena ISSN itu sudah 4 terbitan maka bisa diajukan untuk akreditasi.
Begitu Pak Suwarto. Iya, terima kasih. Jadi dasarnya yang online ISSN ya bisa kalau sudah 4 terbitan. Walaupun itu sebenarnya 1 tahun kan 3 terbitan ini. Yang tahun 2020 itu kurang 1 kali nanti November terbitnya. Kalau mengajukan sekarang kan belum tercover itu yang November, Pak. Belum ada 2 tahun, tapi kalau dihitung terbitannya memang sudah 4 terbit. Tapi kalau dihitung tahunnya belum ada 2 tahun, Pak. Bisa ya? Bisa maju ya? Oke, ini menurut saya diajukan saja, Pak. Nanti kalau kan ada apa itu, evaluasi dari evaluasi administrasi ya, Pak. Iya. Saya diajukan saja, karena setidaknya nanti juga Bapak punya pengalaman untuk pengajuan melewati Arjuna. Iya, tahu urutannya. Oke, Pak. Kalaupun memang di sana harus dibutuhkan satu edisi lagi. Tapi kan menurut saya harusnya bisa sih. Ya, terima kasih. Mas Wis juga bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Iya, ya, Pak Arief. Ya, sedikit menambahkan lagi. Pak Marto. Ya. Apakah volume 28 nomor 1 tahun 2019 itu ada filenya, Bapak? Ada filenya, tetapi kan apa ISSNE-nya belum menyaratkan dia berlaku mulai volume 28 nomor 2, bukan nomor 1, karena ngurusnya sesudah yang nomor 1 terbit itu. Jadi begini, Bapak, yang disampaikan ISSN sudah betul, memang. Jadi intinya itu pencantuman ISSN olehnya yang disampaikan itu seperti itu. Artinya pencantuman ISSN online di PDF-nya itu memang betul volume 28 nomor 2. Nah, jadi tidak boleh volume 28 nomor 1 tidak boleh. Kalau misal Bapak nanti lebih amannya lagi sebenarnya itu volume 28 nomor 1 itu tetap di-upload Bapak, tapi tetap memakai yang ISSN yang berlaku itu, bukan ISSN yang terbaru seperti itu, Pak. Jadi bisa diatur, Pak, biar nanti untuk ulapan akreditasinya itu cukup itu. Karena ini kan terbitnya setahun 3 kali kan, Pak, ya? Iya, 3 kali. 3 kali berarti. Nah, itu. Ya. Ya, itu Pak, yang 3 kali setahun yang terbitnya. Lah, sekarang kalau yang tahun 19 itu kan berarti ISSN-nya print kan sebenarnya enggak benar, karena itu sudah harus melakukan perubahan, tapi pengurus yang lama kan tidak melakukan perubahan, Pak. Yang print-nya, ISS print-nya kan berarti enggak benar sebenarnya. Yang betul-betul benar itu sebenarnya yang volume 29, Pak. Iya, betul. Volume 29 itu betul benar itu, baik print maupun online ISSN itu. Iya, Pak. Intinya sih kalau mau di-upload sih sebenarnya nggak apa-apa, Pak, gitu, untuk persyaratan di edisi ya, apalagi sekarang ini untuk edisi pengurus-pengurus sekarang kan harus di-online-kan juga, apalagi ini juga penelitikan sudah lama, barangkali edisi 27, kemudian 26 ada yang butuh online-nya, itu bisa diakses melalui website. Jadi mungkin kalau untuk dilihat setahun 3 kali ini, berarti yang belum diupload adalah volume 28 nomor 1 tahun 2019 dan volume 27 nomor 3 tahun 2018 itu. Jadi cukup 2 edisi. Mungkin seharusnya juga kalau volume 29 nomor 3 sudah siap langsung jadi ini, Pak. Iya kan November ini baru artikelnya baru masuk 3. Oh, belum. 3. Jadi ya. Ya biasanya saya sesuai bulan bisa terbit, karena ini belum November, jadi belum dapat 9 artikel, baru dapat 3 artikel yang masuk dalam sistem. Baik, Pak. Baiknya memang diadukan saja, Pak, ya, dengan kondisi seperti itu. Nah, nanti biasanya ada penolakan atau tidaknya itu saat nanti masuk ke sistem pola.
informasi seperti itu. Intinya kalau masuk itu tidak ada sanksi Bapak Ibu, yang tidak ada embargo itu, tapi nanti ada alasan penolakannya seperti apa, kemudian nanti bisa diperbaiki saat itu juga, tidak harus menunggu edisi berikutnya atau yang lainnya, tergantung penolakannya seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Pak. Yeah. Mudah-mudahan terjawab solusi untuk Pak Suwarto. Baik, Bapak Ibu izin membacakan pertanyaan juga di kolom chat, Bapak Ibu ya. Di kolom chat ada Pak Dedi Junaidi. Untuk statistik, apakah harus staff counter atau bisa yang lain, misal flat counter? Silakan Pak Aril, barangkali bisa dijawab untuk statistik, apakah harus staff counter atau bisa yang lain, misal flat counter? Karena beberapa waktu yang lalu flat counter pernah lockdown juga ternyata. Oke, baik, terima kasih. Saya pikir ini jawaban yang sama, pertanyaan yang kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Bu Julian tadi ya. Oke, jadi kan ini hubungannya dengan preferensi seorang asesor. Dan, ya, sejauh ini kan kita menggunakan staff counter. Memang bisa pakai yang lain, ya. Makanya untuk antisipasi kalau ada yang lockdown kan bisa ada staff counter, ada yang lainnya juga. Jadi ya apa yang selama ini digunakan itu dipenuhi saja. Artinya ada staff counter, kalau lain juga bisa yang lain juga. Tapi di staff counter juga ada. Saya pikir begitu Mas Yoris. Baik, Pak Aril. Jadi itu jawaban dari untuk Pak Dedi, ya, kita mungkin bisa diinstal dua-duanya, yaitu staff counter atau flat counter. Itu kalau memang kesulitan ya flat counter juga bisa. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Margiati, beliau dari Akper, Pesdam 4 di Ponegoro, Semarang. Berapakah jumlah standar editor dan reviewer yang standar untuk pengajuan akreditasi? Meskipun ini penilaian, jadi ini mungkin ini bukan syarat. Jadi ini penilaiannya itu standarnya berapa, Pak Aril? Seperti itu jumlahnya. Jumlah standar editor dan reviewer untuk pengajuan akreditasi. Baik, terima kasih. Bu siapa tadi? Dari Bu Margiati dari Akper Kesdam 4 di Ponegoro. Oke, Bu Margiati, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jumlah editor dan reviewer itu, jadi satu artikel itu idealnya direview oleh dua reviewer, idealnya. Jadi kalau itu ngebikin satu terbitan itu isinya 10 artikel, ya akan lebih bagus, akan diperhitungkan penilainya oleh asesor, baik asesor akreditasi maupun penilik lainnya, Scopus ataupun DRC, itu kalau dua kali lipat, jadi 20, kalau 10 artikel. Dan sebaiknya maksimal 30% dari dalam institusi reviewernya. Begitu juga dengan editor, meskipun ada juga yang menyampaikan editor boleh 40% atau 60%. Tapi kalau setidaknya 50%, lumayan 10, itu 50% dari dalam, 50% dari luar. Ya, semakin persentasenya lebih sedikit dari dalam sisi lebih baik. Dan kalau mau maksimal maka
1 artikel, 2 reviewer. 10 artikel berarti 20 reviewer. Kalau editornya bisa kurang dari reviewer tersebut. Begitu, Bu Mardiati. Maka pinter-pinternya untuk mencari reviewer dari luar yang terkait dengan bidang dari jurnal kita. Dan para reviewer tersebut juga pastinya mempunyai track record tulisan yang baik. Maka tidak hanya Bapak Ibu tidak cukup hanya melihat gelarnya yang profesor maupun doktor atau PhD, tapi ternyata track record tulisannya tidak begitu bagus. Maka yang penting adalah track record tulisan tersebut. Karena itu juga mempengaruhi bagaimana dia mereview atau mengedit dari tulisan kita, tulisan di jurnal kita. Begitu, Bu Mardiati, Mas Feris. Baik, Mas Feris. Nanti untuk materi akan nanti kirim, kita infokan juga di akhir acara, Bu Mardiati. Jadi tenang saja untuk materi, rekaman, dan lain-lain. Dan juga akan kami kirim juga materi, file materi ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian izin memberikan membacakan pertanyaan lagi. Dari Bu Fatika. Beliau bertanya, kami Bu Fatika dari Kites Muhammadiyah Kendal baru saja selesai submit untuk akreditasi. Apakah ada pendampingan untuk proses ini atau kami cukup menunggu hasil verifikasi dari sub yang sudah kami lakukan? Begitu Pak Aril. Belum bersih deh. Silakan. Jadi terima kasih. Masih Ibu atas pertanyaannya. Yang ketika sudah submit aplikasi, yang dilakukan adalah selalu mengecek. Sering-sering mengecek hasil aplikasi di Arjuna. Bagaimana prosesnya, apakah apa itu penilaian HAPIS, evaluasi dari administrasi itu memenuhi syarat atau tidak. Biasanya kalau memang tidak memenuhi syarat di awal, itu langsung disampaikan oleh operatornya. Belum sampai asesor. Jadi pertama itu dari Ristek Green akan mengecek operatornya, apakah jurnal tersebut memiliki SSN, kemudian apakah syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan disampaikan hasil dari penilaian administrasi tersebut di Arjuna. Sampaikan. Jadi Bapak-Ibu bisa langsung mengecek dan bisa langsung memenuhi apa yang jadi kan atau apa itu masukkan, bisa langsung diganti kalau memungkinkan, bisa diganti langsung, bisa juga langsung di submit kembali. Gitu. Jadi tidak harus menunggu 2 tahun atau 5 tahun. Itu ya Mas Yoris ya? Yeah. Mas Yoris bisa menambahkan loh, karena Mas Yoris jauh lebih paham dari saya. Begitu Bu Fatika, sehingga kalau sudah sampai akreditasi, silahkan dipantau terus untuk usulannya di kemajuan. Mudah-mudahan lolos eksplorasi. Jika itu tertolak, itu biasanya ada alasan di bagian hasil usulan akreditasi. Dan hasilnya pun tidak harus menunggu beberapa bulan. Kalau memang hasilnya cuma masalah
editingnya salah atau mungkin barangkali user passwordnya itu salah, itu bisa langsung diperbaiki saat itu juga. Pertanyaan lagi Pak Ariel dari Universitas Prima Indonesia Medan ingin bertanya apakah jumlah artikel per volume harus konsisten jumlahnya per edisi, konsisten jumlahnya. Silakan Pak Ariel. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga Mas Yoris. Sebaiknya konsistensi, termasuk konsistensi jumlah artikel itu diterapkan dalam jurnal. Kalau 6 bisa 6 terus. Tapi walaupun ternyata ada tambahan, ternyata ada satu artikel yang sayang untuk dilewatkan dalam satu edisi, bisa ditambahkan menjadi 7. Masalah menurut saya. Walaupun karena tidak juga terlalu jumplang, dari 6 ke 20 itu jumplang. Kalau 6 kemudian menjadi 5 atau menjadi 7 atau 8, saya pikir tidak terlalu bermasalah. Gitu. Ada juga sih jurnal-jurnal yang sangat apa itu disiplin dalam itu ya. Kalau 66 terus kemudian kalau ada perubahan ya disampaikan di announcement di history bahwa di sini dari 6, di edisi berikutnya menjadi 7 bisa disampaikan begitu. Nah, kalau sangat hati-hati ya. Kalau di jurnal saya kalaupun tidak terlalu jumlah saya pikir tidak harus menyampaikannya di announcement. Gitu. Baik, Pak Arlo, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Endra. Kami akan melakukan reakreditasi pada sertifikat akreditasi terakhir, yaitu 28 Mei 2021. Apakah kami tetap mengikuti jadwal tahap 3 ini atau tahun depan? Seperti itu. Jadi habisnya itu 23 Mei 2021. Apakah tetap mengikuti tahap 3 ini, tahun ini atau tahun depan? Oke. Sinta, berapa itu? Ini Sinta 2, Pak. Sinta 2, ya. Baik, kalau Sinta 2 dan Bapak Ibu masih nyaman di sana, saya pikir bisa sampai terakhir dan akhir ya. Dan sebelum terakhir kemudian diajukan. Umumnya Mei ya bisa edisi sebelum itu langsung disiapkan untuk diajukan. Atau kalau mau belum Sinta 2, mau Sinta 3, ada sih jurnal di salah satu universitas di Jawa Tengah itu yang berambisi betul untuk Sinta 2. Maka dia terus setiap ada masa pengajuan atau sudah terbit satu edisi diajukan lagi. Ternyata diajukan lagi. Jadi tidak menunggu sampai waktu ketika akreditasi itu dalam 5 atau 3 tahun. Bisa langsung diajukan kalau memang ingin langsung ada peningkatan, kesempatan peningkatan dari Sinta yang punya gelar menuju yang lebih tinggi. Kalau sudah Sinta 1 atau 2 ya, tinggal bagaimana Bapak Ibu memastikan konsistensi artikel kualitas tersebut. Tidak kemudian, ini yang diwanti-wanti oleh Pak Lukman, tidak kemudian Bapak Ibu jurnalnya sudah Sinta 2, kemudian sangat nyaman, mapan, dan tidak memperhatikan kualitas dari artikel tersebut. Masalah paling nanti yang dinilai edisi terakhir terus yang begitu. Jadi tetap nantinya dari asesor juga akan
melihat ciri sebelumnya yang tidak diajukan, maka tetap kualitas itu dijaga, baik diajukan maupun tidak. Begitu dari saya. Terima kasih. Izin Pak. Ya, Pak Indra, silakan. Berarti kami bisa ikut di tahap 3 ini enggak masalah artinya Pak ya, tanpa menunggu harus tanggal 2-3 Mei bulan tahun depan berarti Pak. Karena tadi putus-putus. Bisa. Tidak, ini kan masuk reaktivasi kan? Berarti kan setidaknya ada satu terbitnya kapan Pak? Terbit SK-nya kapan? Terbit SK-nya tunggu sebentar Pak. Terbit SK-nya itu 23 Mei 2016, Pak. Oh, sudah lama berarti. Bisa sekarang langsung bisa diajukan. Karena realitasi kan cuma satu hasil bisa diajukan. Satu edisi terakhir hasil bisa diajukan. Oh, begitu Pak. Ya, siap Pak. Kami akan ajukan bulan Juni. Berarti tanggal 30 ini terakhir Pak ya? Izin Pak. Iya, 30 September. Tinggi Pak, terima kasih Pak sudah paham ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi Mas Arief? Baik, Pak Ariel, ada pertanyaan dari Ibu Mas Kufatun, beliau bertanya. Jumlah citasi artikel yang dinilai itu dihitung berapa tahun? Bagaimana cara menghitung jumlah citasi artikel per tahun, gitu? Jadi apakah yang dihitung kalau itu akumulasi atau dihitung misal 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, gitu? Sampun. Sambung. Oke, terima kasih Mas Riz dan juga pertanyaannya dari Ibu tadi. Sejauh ini yang saya tahu itu akumulasi citasinya mulai dari pertama terbit sampai diajukan. Kecuali kalau ada apa itu ada aturan-aturan baru. Kalau saya tidak Mas Riz ya, memang ada wacana akan nantinya citasi yang dinilai itu 3 atau 5 tahun terakhir. Iya. Tapi sejauh ini saya tahu dari awal terbit sampai. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Haslina, izin bertanya Pak Ariel, bagaimana kalau ISSN itu baru satu kali terbitan, sedangkan cetaknya itu sudah 2012, apakah itu bisa diajukan akreditasi begitu? Ini jurnal Ilfax, jurnal teknologi. Kalau menurut saya diajukan saja. Yang penting mulai 2012 itu sudah ada di OJS-nya. Kalau menurut saya diajukan saja. Baik, itu buat simpelnya. Diajukan saja. Menurut Pak Arul, intinya nanti kalau ditolak itu tidak masalah. Mudah-mudahan diterima sehingga nanti bisa terakreditasi tahun ini. Karena ini tahun ini adalah tahun periode 3 yang terakhir itu. Nanti kalau misal ditolak karena ISSN-nya itu ternyata harus menunggu 2 tahun, ya kita ikuti saja itu penolakannya yang ada di situ. Pertanyaan lagi dari Bu Claudia. Jadi ini terkait penamaan jurnal. Jadi namanya itu majalah hukum nasional. Jadi sudah dikategorikan, apakah sudah dikategorikan cukup spesifik, ataukah itu kami harus ganti
jurnal gitu. Jadi Bu Claudia ini dari BPHN Kemenkumham Jakarta. Bisa apa namaan Pak Aril? Apakah masalah hukum nasional dikategorikan cukup spesifik atau harus ganti nama itu Pak Aril? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Claudia Setianto tentang nama dari jurnal Ibu, yaitu Majalah Hukum Nasional. Ini Majalah Hukum Nasional, kalau menurut saya ini masuk cukup spesifik, tapi tidak spesifik, tapi cukup, artinya di bidang hukum. Jadi kalau Ibu pengen lagi mengganti, kalau menurut saya tidak harus ganti. Jadi paling hanya berkurang satu poin. Kalau memang benar-benar pengen diganti, ya silakan untuk mengubahnya dan melalui PDLP diganti langsung dan juga mungkin PDLP mengubahnya. Jadi saya pikir ini tidak terlalu jomplang nilainya. Mohon izin Pak, walaupun namanya majalah ya. Cukup spesifik. Mohon izin Pak. Halo, izin Pak, ini namanya majalah nggak apa-apa Pak ya? Namanya majalah. Ya, karena ini historicalnya udah dari tahun 68 Pak, jadi kami mau motong mengganti jurnal tuh mikir betul gitu, karena dari senior-senior kami juga menghendaki untuk namanya ini tetap. Tapi apakah secara penamaan jurnal ini signifikan nggak? Kalau misalnya nggak signifikan, ya kami akan tetap. Tapi seandainya ternyata berpengaruh, jadi kesannya tidak profesional, ya mau tidak mau kami harus mengajukan, melaporkan baru diganti. Kira-kira bagaimana Pak maksudnya? Terima kasih, Bu Claudia. Kalau menurut saya sendiri, ini karena sudah banyak edisinya ya, sudah lama, dan saya pikir juga sudah kemana-mana tulisannya. Nama tersebut sudah secara internasional dikenal menurut saya. Maka bisa saja atau tetap saja digunakan itu. Jadi nanti kalau dalam penulisan di jurnal atau di OJS-nya ya, jurnal Majalah Hukum Nasional gitu. Atau Majalah Hukum Nasional adalah jurnal yang mungkin saya untuk menjadikan bahwa ini adalah jurnal. Saya pikir ini kan menjadi barang sudah nama ya. Majalah, nama jurnal tersebut bernama Majalah Hukum Nasional. Saya pikir tidak masalah. Sama-sama. Ada lagi Mas Yoris? Ada lagi, Pak Aril, karena waktunya masih 30 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Indah. Jadi beliau, Bu Indah, dari jurnal Edu Semia, beliau sudah membaca buku juga tentang panduan akrasi, dan ada keterangan saat beliau membaca itu. Keterangannya yaitu setiap artikel dilengkapi dengan persetujuan pemindahan hak publikasi atau copyright transfer agreement dan publikasi atau publishing legal agreement. Apakah ini sahih? Jika selama ini belum ada, apakah akan mempengaruhi penilaian? Jadi apakah ini wajib Pak Haril dari persetujuan hak cipta maupun etika di penilaian akreditasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Indah Langit mengenai adanya copyright transfer agreement dan ethical statement atau publication ethic. Yang saya tahu kalau dalam hubungannya dengan akreditasi jurnal kita, itu yang utama ada adalah publication ethic atau ethical statement. Kalau copyright transfer agreement, setahu saya
di pengajuan akreditasi melalui ASUNA tidak mensyaratkan itu, tidak mensyaratkan secara eksplisit, ya. Tapi sebagai pengelola jurnal itu sebaiknya mencantumkan itu, apakah pemegang kepribadiannya penulis ataukah jurnal atau penerbit, itu harus jelas itu. Kemudian lisensinya juga disampaikan di OJS-nya, lisensinya, lisensi apakah menggunakan CC BY atau CC BY SA atau yang lainnya, itu tertulis secara jelas lengkap di OJS kita. Itu kalau secara wajib atau tidaknya, ya yang wajib terutama bagi Arjuna adalah application ethic. Kalau copyright transfer agreement itu kalau ibu mengajukan di DOAJ atau Scopus itu wajib ada menurut saya. Setahu saya begitu. Mungkin Mas Beri bisa menambahkan. Sudah gitu? Cukup Pak Ariel. Iya. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Ersa. Iya, dari jurnal ilmiah komunikasi makna. Untuk memperjelas saja langkah awal kami untuk mengajukan akreditasi dan melihat apakah EISN atau PISN terdaftar di Garuda. Kemudian baru data di Arjuna, begitu Pak Ariel. Ya, ini Uniswa ya Pak. Ya, yang karena sekarang ketika masuk login awal pengajuan akreditasi kan ada ISSN Garuda, ISSN Jurnal Garuda. Itu maka pastikan bahwa data jurnal kita sudah ada di Garuda, di website Garuda, di datanya Garuda. Kadang ada jurnal yang sudah lama dan sudah masuk di arsip Garuda, tapi ternyata ISSN terutama itu belum ada, maka pastikan itu ada. Kalau belum ada, maka bisa menghubungi helpdesk dari Garuda itu untuk ditambahkan datanya. Kalaupun tidak punya PISSN, tidak apa-apa. Kalau punya dua-duanya, maka disampaikan ada dua ISSN untuk pastikan ada di Garuda. Baru setelah itu, nanti kalau sudah pastikan ada di Garuda, maka bisa mengajukan. Karena nanti langsung ada synchronizing ketika masuk Arjuna itu dengan Garuda. Begitu, Mas Yoris. Terima kasih Pak Ariel atas jawabannya. Jadi nanti mohon Pak Ariel materinya bisa dikirim saya agar saya bisa share ke peserta. Begitu. Ada penanya selanjutnya dari ada ini mungkin dari Unika ya. Jadi di LPM Unika ada jurnal Patria untuk Akimas dan juga jurnal Praktis dari itu untuk artikel-artikel penelitian akan melakukan akreditasi yang pertama. Pertanyaannya, apakah hasil minimal dari hasil akreditasi berhasil berapa persen, Pak? Terima kasih pertanyaannya dari Galaxy A50. Ya. Oke. Dari Unika, Pak. Ya, dari Unika. Ya. Bu Patria. Eh, bukan. Maka tadi saya sampaikan, masukkan saja. Jangan takut nilainya kurang dari 30. Ya, saya pastikan insya Allah nilai minimal itu pasti dapat akreditasi. Yaitu 6 atau 5 pasti masuk. Kalau berbahal syarat itu terpenuhi, saya pikir itu masuk. Dan yang tahu sebenarnya itu atau pengelola sendiri ketika melakukan evaluasi diri, maka
ketika mengisi evaluasi diri itu Bapak-Ibu bisa melihat sejauh mana ini sebenarnya jurnalku, jurnal saya ini masuk apakah di 91 atau 96, itu bisa dilihat di evaluasi diri. Dan Bapak atau Ibu bisa melakukan evaluasi, bisa menyesuaikan, bisa mencoba. Saya pikir ketika selesai maksudnya 5, menurut saya bisa disesuaikan kita 3, tapi kemudian Bapak atau Ibu memastikan bahwa jurnal tersebut benar-benar bisa atau pantas untuk masuk sudah 3. Jadi jangan takut hasilnya berapa dan kemungkinan entah itu masuk 5 pasti insya Allah. Begitu untuk LPM Unika nanti Pak Aril, saya dan Pak Dwi pasti perpustakaan akan membantu untuk jurnal Patria dan Praksis bisa terakreditasi di tahun ini. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Niswatin. Beliau sudah mengelola jurnal ya, tepat tahun usianya di bulan Desember 2020. Apakah lanjutkan pada bulan Desember tersebut atau menunggu? Ya, terima kasih. Yang saya tahu hampir tiap bulan selalu dibuka. Hampir nggak tahu kalau nanti ada tahap-tahap lagi, mungkin Pak Yuris yang jauh lebih tahu. Nah, karena kalau sudah 2 tahun sudah Desember, silakan segera diajukan untuk di bulan tersebut setelah terbit edisi keempat ya. Edisi keempat sudah terbit, maka segera untuk diajukan dan pastikan memenuhi syarat semuanya yang sudah saya sebutkan syarat-syaratnya tadi. Itu ya Mas Yuris ya, mungkin ada info-info baru yang belum saya ketahui. Sedikit menambahkan Pak Aril, jadi Bu Nikmatin yang kami hormati, jika Ibu terbit bulan Desember 2020 dan artikel Desember 2020 itu sudah siap, sudah minimal 5 artikel, itu boleh menerbitkan di awal waktu, begitu dari Desember. Tetapi di OJS atau di jurnalnya itu tetap tertulis Desember 2020. Tapi date publish-nya mungkin September ini, itu boleh. Sehingga itu bisa mengajukan belum 30 September 2020. Nah, izin menambah juga Pak Aril, untuk tahun ini itu hanya sampai periode ketiga. Sehingga bulan ini adalah bulan yang terakhir Bapak Ibu bisa submit akreditasi. Kalau Ibu Nuswatin submitnya bulan Desember, nanti akan masuk usulan di tahun depan. Jadi mungkin agak lama nanti menunggunya, seperti itu. Ini tergantung ketersediaan artikel di bulan Desember itu. Kalau Desember sudah siap sekarang ya sudah diterbitkan. Kalau belum siap, berarti ya harus disubmit tahun depan, seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas Yuris. Sama-sama ya. Pak Aril. Ada kereta api dalam satu tahun ya? Iya, khusus pandemi ini hanya 3 tahap saja. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai pandemi bisa sesuai rencana dari fasilitasi itu bulan sekali gitu, seperti itu. Kalau pandemi ini hanya 3. Ada pertanyaan juga dari pengelola Bio Edu Science. Kalau mau akreditasi, berapa minimal petikan yang dibutuhkan Pak Polisi kita setelah keluar SK? Sudah ada satu petikan, tapi di Adina belum
belum muncul ya, belum pengajuan atestasi lagi. Terima kasih Pak Aril. Ya, ya harusnya bisa ya Pak Sri. Teknisnya mungkin ada di Arjuna itu. Pak Sri bisa menambahkan. Setahu saya harusnya bisa. Sudah satu terbitan setelah SK. Ya, jadi Budi menambahkan Pak Aril, kalau Ibu mendaftarnya kemarin periode kedua tahun 2020, biasanya dari Ristek Brin itu sedang melakukan pemutakhiran data dari Arjuna. Nanti mungkin akan diisikan berapa nilainya, kemudian diisikan komentar dari asesor, kemudian nanti diminta akan diupdate juga datanya naik minta atau tetap seperti itu. Sehingga kalau kemarin baru keluar hasilnya, biasanya butuh waktu 3-4 minggu untuk bisa reakreditasi lagi. Jadi kalau misalnya minggu ini mungkin kalau cek di Arjuna mungkin betul tidak muncul menu untuk pengajuan akreditasi lagi. Nanti munculnya itu di kelola usulan. Nanti ada, akan ada tulisan kurang akreditasi itu akan diklik bisa aktif lagi seperti itu. Kalau saat ini kalau kita cek masih dikunci ya, karena mungkin mereka dari Ristek Brin sedang melakukan pemutakhiran data. Nanti akan dimasukkan nilai kemudian komentar seperti itu. Itu pengelola jurnal Bio Edusayan. Jadi mungkin Bio Edusayan ini sedang reakreditasi kemarin kemudian mau masukkan lagi seperti itu. Intinya satu terbitan untuk pengelola ikut Bio Edusayan. Kalau untuk mengajukan kembali, kalau Bapak-Ibu yang saat ini jurnal baru yang akan masuk ke Sinta belum pernah mengajukan itu 4 edisi, minimal 4 edisi. Kalau tahun 3 kali berarti 6 edisi seperti itu. Oh ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya, mungkin tadi. Silakan Pak Aril. Ya, paling... Ini mungkin yang dari Bio Edusayans karena baru keluar kemarin itu ya. Dan kondisi sudah ada, tapi kan keluarnya baru kemarin, artinya belum lama. Dan saya pikir baru sudah lama, baru tapi sudah ada edisi. Jadi kalau baru SK kemarin, saya pikir belum akan muncul aktif reaktivasi lagi. Oke, makasih Mas Yoris. Jadi supaya itu masih ada waktu 14 menit lagi. Silahkan Bapak-Ibu ada yang bertanya atau barangkali Bapak-Ibu ada keluhan atau masalah saat pengajuan akreditasi, bisa disampaikan ke kami atau ke Pak Aril yang saat ini sudah siap menjawab pertanyaan Bapak-Ibu semuanya. Silahkan. Baik itu jika ada yang bertanya lagi. Silakan Ibu kalau misal mohon izin bertanya lagi boleh? Selamat siang. Silakan Bu Claudia. Ya. Kebetulan Pak saya juga lagi melihat daftar pertanyaan apa evaluasi mandirinya Arjuna, itu di poin terakhir itu ada disinsentif Pak, yang unsurnya plagiat. Di situ poinnya nilainya itu -15 dan -5. Bisa mau dijelaskan Pak? Tadi kayaknya enggak ada tadi soalnya. Enggak ditayangkan di PowerPoint. Terima kasih Pak.
Gimana Bu? Ini saya sedang melihat evaluasi mandirinya Arjuna. Di situ tuh ada disinsentif untuk unsurnya plagiat. Mohon dijelaskan Pak, tadi sepertinya nggak ada tadi kolom ini. Ada baru ya yang harus dilihat, karena saya melihatnya dari manual. Oh ya. Di yang di mungkin saya belum menemunya di yang baru. Dan saya pikir dan itu hubungannya terutama pada plagiarisme ya. Ya. Yang pasti yang utama pastikan bahwa ketika jurnal kita atau ada UJS atau pastikan UJS kita menampilkan bahwa ada proses plagiarism checking, pengecekan plagiarism di sana. Dan itu tertulis secara jelas menggunakan apa, kemudian pakai alat penapa, itu jelas tertulis di sana. Saya pikir ini juga dihubungi dengan publication ethic. Hanya seperti itu aja Pak ya, hanya tetap ditampilkan. Ya, kalau tertulis di sana pasti nilainya nilainya tinggi. Ya. Baca, Pak. Yeah. Dan juga itu kan substansi nanti akan dinilai oleh asesor dalam hal plagiarisme dicek melalui penelitian atau lain sebagainya, apakah setiap edisi itu artikelnya lebih dari 20% similarity dan sebagainya. Kalau hanya artikel yang terbit itu ternyata similarity check-nya itu besar presentasinya, saya pikir itu nanti nilainya akan kecil. Ya Pak, berkaitan dengan hal ini Pak, kebetulan saya dapat informasi, karena untuk bidang hukum, biasanya kita mengutip pasal, dan itu ternyata di Turnitin itu dianggap plagiat Pak. Sementara kalau di hukum, kita banyak menggunakan itu gitu loh. Apakah memang kita diwajibkan menggunakan Turnitin ataukah bisa menggunakan tools yang lain, misalnya Grammarly atau apa? Baik, Turnitin itu hanya salah satu saja dan sebenarnya Turnitin itu lebih pada similaritas memang. Yang bisa menentukan nantinya adalah yang mengecek itu apakah benar itu hanya lebih kepada apa itu kutipan yang tidak bisa diganti seperti itu pasal-pasal apalagi ayat-ayat yang tidak diganti ya, saya pikir itu ada pemafhuman atau pemaafan artinya similaritas di sana tidak benar-benar plagiarisme tapi hanya semata sama karena memang tidak bisa diganti begitu Bu. Ya, Pak. Memang nantinya yang saya tahu ada rapat pleno kan sebelum dinilai itu. Maka ketika ada pleno, kalau nilainya di atas 70 atau 70 di atas itu, nanti akan dicek apakah benar-benar ini kesamaan besar ini dari plagiarisme atau yang Ibu sampaikan tadi bisa ditoleransi, saya pikir nilainya gitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin masih bisa menunggu. Oh iya. Terima kasih Pak Aryo dan sama-sama Bu Audia. Ini saya pikir ada saya sedikit menambahkan Mas Yuris, mengingat. Silakan Pak Aril. Ini ada juga kaitannya dengan yang akhir-akhir ini dikuatkan oleh Mr. Green ataupun Pak Lukman tentang integritas akademik. Maka mungkin saya mau memahami kalau ada penambahan disinsentif tadi. Maka
penguatan integritas itu sangat di sangat dijaga dikawal betul oleh step brin. Makanya itu. Oke, Mas Yudis. Baik, Pak Aryo, ada pertanyaan dari Pak Chandra. Apakah misal ada sinyalnya itu sebelumnya cetak Pak Aril, kemudian pakai hard submit, apakah layak maju untuk akreditasi? Di awalnya cetak, kemudian sekarang sudah membuat website OCS. Jadi kan sampingnya pakai hard submit, apakah seperti itu layak maju akreditasi? Baik, terima kasih Mas Joris dan pertanyaannya tadi. Saya pikir kalau masuk ke submit nggak masalah. Yang penting sudah ada DOI-nya atau apa itu sudah 4 tahun terakhir, 4 edisi di yang diajukan, kemudian 2 tahun dari yang sudah terbit. Saya pikir nggak apa, tapi memang nilainya akan rendah. Nilai dalam hal proses review, proses editing, itu nanti akan rendah. Kalau secara administratif, bisa memenuhi syarat. Kalau masih ikut submit. Oke, selama syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, ada. Kalau syarat review memang syarat tambahan yang bisa di apa itu ditoleransi oleh penilai, tapi tetap nilainya akan rendah karena tidak ada proses review, tidak ada proses editing yang baik secara online meskipun nilainya secara printed ya. Itu Mas Yuris. Baik Pak Aril, jadi intinya bagi Bapak Ibu yang saat ini gunanya menggunakan quick submit untuk cara upload artikel itu bisa Bapak Ibu, yang penting sudah memenuhi syarat yaitu 4 edisi terakhir minimal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan full 100% OJS tapi menggunakan quick submit itu dipersilahkan tetap bisa mengajukan akreditasi. Ada pertanyaan kembali dari Bu Hasima. Apa bisa berkurang artikel dari 13 menjadi 8? Karena biasanya PISN bisanya sampai 15 artikel, namun ya saat sudah PISN dikurangi. Jadi ini ada pengurangan terbitan Pak Aril. Apakah berpengaruh ya di akreditasi gitu? Pertanyaan dari Bu Hasina. Saya pikir tidak apa-apa. Nanti disampaikan di OCS-nya, ada di announcement bahwa mulai edisi ini, mulai online pada edisi ini diterbitkan hanya beberapa atau 8 artikel gitu. Itu disampaikan. Saya pikir kalau ada keterbukaan di sana, saya akan memaklumi selama artikelnya memang dijaga betul bagus ya, kualitasnya. Mas Yuris. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan,